Kiara, ada dengar suara Ustazah? Ada, alhamdulillah. Selamat bergabung, Kiara. Syifa, selamat bergabung. Syifa, ada dengar suara Ustazah? Ada, Zah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Kita tunggu teman kita yang lainnya, ya. Ya, Zah. Sambil kita menunggu teman yang lainnya yang sudah bergabung, silakan persiapkan buku tema 4-nya dan buku latihan khusus untuk Zoom-nya. Bentar ya. Dia pencas. Casnya. Sama bergabung, Kayla. Nah, ada Zaid, mana Zaid nih? Syasha, Yafik, Kiana. Salam. Udah lama ya, Kayla nggak ikut Zoom sama Ustazah ya? Iya, Zah. Soalnya Mama kerja, Zah. Kerja ya. Kayla sehat? Alhamdulillah sehat, Zah. Alhamdulillah. Selamat bergabung, Syasha. Kiana. Yafik, mana nih wajah Yafik? Udah, teman-teman Ustazah sudah sarapan? Udah, Zah. Alhamdulillah. Sudah sholat duha? Sudah, Zah. Alhamdulillah. Ya. 5 menit lagi ya, teman-teman. Nah, jam Ustazah menunjukkan jam 10 kurang 5. 5 menit lagi kita mulai pembelajaran kita. Teman-teman yang sudah bergabung, silakan siapkan buku tema 4-nya dan buku latihan khusus untuk Zoom-nya. Ya. Oke, buku tema 4-nya siapkan ya. Iya.
Aduh. Apa nih? Apa nih? Yang ada air ya, deh. Salah? Suaranya dah. Suaranya dah. Kan dengar. Kadang jaringan kenalan. Aduh. Assalamualaikum, Zah. Salam. Waalaikumsalam, siapa itu? Alin ya? Alhamdulillah, Alin. Nah, gimana kabar Alin? Sehat? Sehat, Alin? Sehat, teman-teman sehat. Aktifkan aja mikrofonnya dulu. Mikrofonnya aktifkan aja dulu ya. Aktifkan aja dulu ya. Alin ada sehat kan, Nak? Ada, alhamdulillah. Alin sudah kembali lagi. Ya. Fatih, selamat bergabung Fatih. Ada. Siapa lagi nih? Aftaninya mana? Aftani, ada Zaid. Ya, oke. Okay. Zaid, mau ke toilet dulu ya, Zah. Oh iya. Oke, okay, Zaid. Oke, okay, teman-teman, sudah menunjukkan jam 10 di jam Ustazah. Kita mulai ya pembelajaran tema kita hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah, Zah. Alhamdulillah. Ayo, Nadine. Selamat bergabung, Nadine. Selamat bergabung, Nadine. Oke, teman-teman. Sudah disiapkan buku tema 4-nya di samping teman-teman? Sudah? Sudah, ya. Zah. Baiklah, teman-teman kita mulai ya pembelajaran tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman, ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Alhamdulillah, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Ya, teman-teman, hari ini kita mulai lagi pembelajaran tema kita melalui via Zoom. Suaranya ya. Melalui via Zoom. Ah, teman-teman, bagaimana liburan akhir pekannya? Ada menyenangkan bersama keluarga? Iya. Ada. Ada yang pergi jalan-jalan bersama ayah dan bunda dan keluarganya yang lain? Ada, Zah. Ada. Ada, Zah. Ada berkumpul bersama keluarganya? Ada, Zah. Ada. Ada di rumah saja? Ada, ya. Ada, Zah. Teman-teman, sekarang hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Tanggal berapa? Hari Senin. Tanggal? 16, Zah. Tanggal 16. Bulan? November, Zah. Bulan November 2020. Ya. Teman-teman, pembelajaran kita hari ini adalah tema 4
keluargaku. Subtema yang baru lagi. Kita masuk subtema yang ketiga, yaitu keluarga besarku. Oke, teman-teman Ustazah Safa 2, semuanya soleh-soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita dan menambah ilmu kita. Ya teman-teman, bagaimana sikap berdoanya yang baik? Ya, kita berdoa sama-sama. Ustazah minta Hisamlah dulu. Hisam mimpin doa untuk teman-teman hari ini. Silakan aktifkan mikrofonnya, Hisam. Ya, Hisam, silakan berdoa dengan diawali isti'adzah wa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi terima kasih Syam ya. Doa untuk teman-temannya semua. Oke, teman-teman Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran tema kita hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, tepuk semangat. Good. Very good. Semangat. Yes. Ulang lagi. Tepuk semangat. Good. Very good. Semangat. Yes. Oke. Ya teman-teman, silakan buka buku tema 4-nya halaman 73. Waduh. Zain. Gambar Fatir. Iya. Mau cari dulu gambar-gambarnya. Ya. Buku tema halaman 73. Jadi teman-teman, halaman 73. Ya. Dengarkan Ustazah. Hari ini kita belajar tema yang ketiga, yaitu keluarga besarku. Ina senang berkumpul bersama keluarga besarnya. Setiap orang mempunyai keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah sanak saudara. Misalnya, nenek, kakek, bibi, paman, dan sepupu. Nah, teman-teman, siapa teman-teman Ustazah yang mempunyai keluarga besar? Tunjukkan. Ah, Fatih punya keluarga besar. Siapa lagi? Hanif. Siapa yang punya keluarga besar? Hanif. Tahu. Siapa lagi yang punya keluarga besar? Aftani. Zara. Zaid. Zaid juga punya keluarga besar. Teman-teman. Jadi keluarga besar itu bukan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tetapi juga terdiri dari ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada sepupu kita juga. Teman-teman, apa itu kakek? Siapa yang tahu? Apa itu kakek? Siva silakan. Siapa itu kakek? Siapa yang tahu? Kakek itu siapa? Ayah dari ibu. Bisa ayah dari ibu atau ayah dari
papa kita. Ya. Siapa yang tahu lagi? Nenek itu siapa? Gantian lagi, yang teman yang lain. Nenek itu siapa? Siapa yang tahu? Ibu dari Ibu, Zah. Iya, bagus, Kaila. Ibu dari Ibu. Ibu dari Ayah juga bisa. Kalau paman itu siapa? Siapa yang tahu paman itu siapa? Ayo, paman itu siapa? Siapa yang tahu paman? Ibu. Apa? Dari Ibu dan Ayah, Zah. Nah, iya. Paman itu adalah kakak dari ibu. Kalau kita di Padang, paman itu bisa kita panggil dengan sebutan oom, atau kalau orang Jawa bisa dipanggil dengan mamang, panggilan paman. Ya, bibi itu siapa? Ya. Siapa teman-teman yang panggil pamannya dengan sebutan yang lain? Ada punya paman? Ada. Tapi saya bilang oom. Panggil oom. Kalau Kaila, pamannya panggil apa? Atako, Zah. Siapa? Atako, Zah. Atako? Oh iya. Zahnova juga punya paman. Zahnova panggil paman Zahnova dengan sebutan uncle. Ya, uncle itu juga paman. Maksudnya, maksudnya engkong. Angkel. Siapa yang punya bibi? Bibi siapa? Apa sebutan bibi di dalam keluarga teman-teman? Bibi. Bibi itu adalah adik. Bibi adik ya? Iya. Bisa adik, bisa kakak dari ibu kita, ya, atau dari ayah. Siapa yang punya bibi? Ustazah, ya? Ya, Fatih. Fatih punya bibi? Ustazah, ya? Nadin punya bibi? Ada. Siapa panggilan bibi Nadin? Apa? Hanif ada bibi? Tiara punya bibi, Zah. Apa panggilannya? Anti, Zah. Bibi Hanif apa panggilannya? Ustazah. Bibi, ya. Tunggu dulu ya satu-satu ya. Panggilan Bibi Hanif siapa? Hai, Zah. Bunda, Sasha, Bunda, Sasha, apa panggilan bibi Sasha? Apa Sasha? Apa? Mamiza. Apa sayang? Mamiza. Oh mami, kalau Kiara panggilan bibinya siapa? Ustazah. Ya. Tunggu dulu. Apa Kiara panggilan bibinya Anti ya? Iya, Zah. Ah, iya. Kalau Nadin? Adek. Zain ada Zah. Nah, iya. Tunggu panggil dulu. Nadin juga. Apa panggilan bibi Nadin? Ustazah. Nadin? Nadin apa panggilan? Iya. Halaman berapa bukunya? 73. 73 Zah, udah. Ya. Kalau Zaid apa panggilan bibi Zaid? Mami. Mami. Ya ada mami, ada bunda, ada onti. Zaid ada dua, bunda sama mami. Nah, ya ada bunda, ada onti, ada ya. Ada tante. Ada ete. Nah, ya. Ada juga nenek. Ya, ada nenek. Jadi panggilan banyak-banyak. Kita bermacam-macam sesuai dengan daerah ya, teman-teman. Oke, teman-teman.
Yes, sekarang sudah 8 nih. Ya. Nah, itu panggilan teman-teman. Teman-teman punya sepupu? Siapa yang punya sepupu? Sepupu itu siapa? Siapa yang tahu sepupu itu siapa? Zaid. Zaid, apa itu sepupu Zaid? Tante. Sepupu itu adalah teman. Teman kita. Ya, makasih Zaid. Teman-teman, sepupu itu adalah anak dari adik atau kakak orang tua kita. Ya. Itu tahu tuh Zaid tuh banyak sepupu Zaid tuh. Oh, banyak. Misalnya, ya, misalnya Zanova punya adik. Ya, Zanova punya adik. Anak adik Zanova itu sepupuan dengan anaknya Zanova, ya. Oke, teman-teman, sepupu itu adalah anak dari adik atau kakak orang tua kita. Nah, namanya sepupu. Teman-teman, siapa yang sering bertemu dengan sepupunya? Ah, kalau itu ya tuh sering deh tuh. Zaid, di mana ketemunya? Kalau Zaid tuh banyak tuh. Cara apa ketemu dengan ada sepupunya? Yang di Ulak Karang, ada yang ada di Ulak Karang. Ada yang dari Yogyakarta. Oh, banyak sepupu Zaid. Ada di Pekanbaru. Oh, ada di Pekanbaru. Nah, teman-teman, kalau Kiara? Ya juga di Balikpapan. Kalau Kiara dari mana? Di mana saja? Ada yang di Padang, ada yang di Gadut, ada yang di Oke, teman-teman, siapa lagi yang punya sepupu? Tunjuk tangan. Kaila udah, yang belum lagi? Isham? Ah, Nadia lagi. Belum, Kak. Nadia lagi. Nadia. Nadia lagi. Nadia punya sepupu? Ah, aktifkan mikrofon Nadia. Aktifkan. Mic-nya aktifkan. Ya. Nah, dia punya sepupu. Sepupunya di mana saja? Ada di Pekanbaru. Ya, di mana lagi? Ada di Jakarta ada? Di Jakarta ada? Enggak, juga ada di sini. Ada juga banyak ya. Iya. Sepupu. Ada 7. Ada berapa? Ada berapa? 7. Ada 7. Iya. Makasih ya Nadia. Kalau Yafik? Yafik ada sepupu? Ada? Aktifkan mikrofon Yafik. Pernah Yafik berkumpul dengan sepupu Yafik? Pernah. Di mana aja berada sepupu Yafik tuh? Di kampung. Di kampung, kampungnya di mana? Di Painan. Oh, di Painan. Ada banyak sepupu Yafik? Cuma dua, alhamdulillah. Teman-teman, kita pasti pernah berkumpul dengan sepupu kita. Kalau kita berkumpul, apakah dalam acara keluarga saja kita sering berkumpul? Atau teman-teman pernah berkunjung ke rumah sepupunya? Ya. Tante perawanan sepupu. Udah pernah ke rumah sepupu Siva? Pernah, Hanif. Pernah, Hanif juga pernah.
Kaila juga pernah. Kaila juga pernah ke rumah sepupunya. Ada rumah sepupu kita yang dekat, ada rumah sepupu kita yang jauh. Ya, di Jawa. Teman-teman, Ustazah mau tanya. Dalam acara seperti apa keluarga besar kita berkumpul semuanya? Dalam bentuk acaranya, acara seperti apa? Yang semua anggota keluarga kita berkumpul semuanya. Ya. Siapa yang tahu? Lebaran enggak lebaran? Lebaran. Iya. Siapa yang sebut lebaran tuh? Altani. Siapa yang jawab? Altani, bagus. Wah, 100 untuk Altani. Dalam hari raya lebaran semua keluarga besar kita berkumpul bersama. Ya. Dari adik-adik mama, adik-adik ayah, saudara, kakak, dari orang tua kita, sepupu-sepupu kita, yang masih ada kakek, yang masih ada nenek, semuanya berkumpul. Teman-teman, teman-teman tahu berapa? Pasti banyak ya jumlah keluarga besarnya. Ya. Bisa teman-teman menghitungnya? Banyak. Kalau Ustazah Nova nggak bisa menghitungnya dari keluarga mama, dari keluarga papa Zahnova, banyak semuanya. Ani 31 dah. 31 bisa Ani menghitungnya? Bisa. Hebat Hanis. Hebat Hanis. Ani pada silsilah keluarganya. Ya. Banyak pasti ya kalau berkumpul keluarga besar kita. Oke teman-teman, buka buku tema halaman 74. Tema Ustaza minta 74. Di buku tema apa? Tema 4. Ayo membaca. Ya. Ustazah minta siapa ya yang mau membaca bantu Ustazah? Maranca Iko pada Iko. Ranca Iko. Mana ya yang ranca ya? Maranca Iko pada Iko. Ranca Iko. Akiana bisa bantu Ustazah? Membaca bisa siap ya suaranya keluarga besar. Silakan teman-teman keluarga besar. Ya silakan Asima Kiana membaca keluarga. Ya halaman 74 silakan Kiana. Yang lainnya tolong diam. Yang lainnya diam ya. Ayo Kiana. Mana Kiana? Ayo Kiana. Kiana. Kiana pasti tak ada dong. Ada tuh Kiana. Kiana. Ayolah. Bisa Kiana? Bisa Kiana bantu Ustazah membacakan di buku tema halaman 74? Nah, maksudnya ini. Hidup. 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 Nah, maksudnya ini, Ustazah. Mana ini Ustazah? Suara siapa mana? Santai, santai. Mana suara? Jangan takut keluarin suaranya. Sebulan sekali. Ini Ustazah nih. Apa? Dibaca aja. Kayak gitu memangnya.
Enggak, Ustazah sedang mendengarkan Kiana membaca. Zaid, Zaid diam dulu, oke? Seru. Seru. Hah? Bisa? Yang sekali. Lu war ga ga be ni na mengadakan per per te temu wan keluarga. Keluarga. Ya. Pertemuan. Sampai rumah aja dulu ya. Pertemuan. Pertemuan. Keluarga. Keluarga. Diadakan. Diadakan. Di rumah. Oke. Nah, dilanjutkan oleh Alin. Alin lagi. Coba baca Alin. Alin. Dilanjutkan oleh Alin lagi. Alin ada bukunya? Alin belum bisa baca. Oh, Alin belum itu. Oke. Nggak apa-apa. Nanti Alin belajar dulu ya. Ya Alin, ya nggak apa-apa Alin. Yafik lagi, Yafik bisa bantu Ustazah. Bisa aktifkan, aktifkan nih. Ah. Kali ini, ya di. Adakan di rumah teman Nina dan Adi. Merasa senang. Mereka dapat bertemu dengan Dan anggota keluarga lainnya. Oke, Ustazah bacakan. Lihat ya, huruf-huruf demi hurufnya. Ya, simak Ustazah membacakan. Ya. Keluarga besar Nina hidup rukun. Sebulan sekali, ada tanda koma, berhenti sejenak. Keluarga besar Nina mengadakan pertemuan keluarga. Ada tanda titik, berhenti. Ya. Pertemuan keluarga diadakan di rumah. Berhenti kita, karena ada titik. Kali ini, pertemuan keluarga diadakan di rumah paman. Nina dan Adi merasa senang. Mereka dapat bertemu dengan sepupu dan anggota keluarga lainnya. Nah, teman-teman, saat kita membaca, kita harus memperhatikan titik dan koma. Kalau ada koma, berhenti sejenak, baru dilanjutkan. Ya, kalau ada titik berhenti. Baru lanjut ke kalimat yang baru. Oke, teman-teman bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Ya. Ya, perhatikan gambar ini. Ini gambar siapa? Gambar siapa? Gambar? Ayah. Kalau ini gambar siapa? Lihat Ustazah dulu. Lihat di bukunya gambar bunda. Ini. Bunda. Atau bunda, atau umi, atau uma.
terserah panggilan orang tua Ama. Kita. Ini gambar siapa? Kakek. Gambar kakek. Kalau ini gambar siapa? Nenek. Gambar? Nenek. Kalau ini gambar siapa? Paman. Paman. Kalau boleh sesuai panggilan kita kepada paman. Kalau ini? Ibu. Ibu. Teman-teman, silakan teman-teman isi di dalam kotak ini sesuai panggilan keluarga kita. Kalau ibu kita dipanggil bunda, buat di sini bunda. Kalau ibu kita dipanggil Uma, buat di sini Uma. Kalau ibu kita dipanggil Mama, buat Mama. Ustazah. Iya sayang. Inara baru gabung, udah tuh Inara nggak tahu halaman berapa. Oh iya, silakan Inara buka buku tema 4 Inara halaman 75. 75 ya. Halaman 75. Kan segini jaga bu. Ya. Tulis di bukunya, di buku temanya, gambar sesuai dengan panggilan keluarga kita. Di sini ada gambar kakek di sini. Ah, di keluarga kita panggilan ini ditulis dah. Ya, di buku tema aja. Di sini aja tulis enggak apa-apa. Di sini ya. Aja tulis enggak apa-apa. Enggak apa-apa ditulis. Kalau panggilan kakeknya Oma buat di sini kalau panggilan kakeknya Atu buat di sini Atu. Kalau panggilan kakeknya Opa buat di sini Opa. Nah, begitu juga di ini. Kalau Oma panggilan neneknya buat Oma. Ya. Kalau nenek panggilan di keluarga kita nenek buat nenek. Paman kita juga begitu. Nah, begitu juga dengan bibi. Sesuai dengan panggilan keluarga kita masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa, Zah. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Siapa yang tidak mengerti, silakan tanya ke Ustazah. Saya sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Siva, Zah. Siva, nah Siva udah selesai. Ustazah. Ya. Nanti difotokan ya Siva. Kaila udah selesai, Zah. Ah, Siva yang pertama, Kaila yang kedua. Ustazah. Ya. Ustazah. Siapa yang udah selesai lagi? Ustazah. Ya, ya Inara. Inara belum ketemu lagi. Buku tema 4 halaman 75. Buku tema 4, buku tema 4-nya. Tema 4 ya sayang, ada tema 4. Tema 4 kita ke keluargaku. Keluarga yang D 1D ya Nak, apa? Ya Nadi panggil siapa manggil Ustazah? Udara. Apa Kiana? Kiana. Apa saya? Tanya. Apa Nak? Boleh. Boleh di buku tema kerja. Ada ketemu Inara? 75. Silakan nih. Hebat. Kaila juga sudah, Nadia juga sudah. Siva, Kaila, Nadia, sudah siap. Sudah 3 orang yang siap. Siapa lagi? Nanti difotokan. Iya. Iya, Nadine. Bukunya enggak ada. Nadine belum jemput buku. Belum. Belum. Oh. Ah, Nadine mau jemput buku ke sekolah atau Ustazah gosenkan aja ke rumah Nadine? Bagaimana? Bapak yang tidur.
Pesankan aja ke rumah Nadine bukunya. Ustazah. Iya. Ah, kirimkan alamat Nadine ke Ustazah ya, ke WA Ustazah ya. Itu Padang Pasir nomor 7. Padang Pasir ah, iya. Nomor 7. Padang Pasir apa? Padang Pasir Abang? Nomor 7. Kan, ya. Abang, diketik aja alamatnya, kirim ke WA Ustazah. Padang Pasir 6 nomor 7. No. Padang Pasir 6 nomor 7. Nadine ketik alamat Nadine. Ah, kirim ke WA Ustazah. Ya. Iya. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Ustazah. Ah, Sasha sudah selesai. Siapa lagi? Hebat. Apa? Tiara. Tiara juga sudah selesai. Hanif sudah selesai? Sudah, Zah. Hanif juga sudah selesai. Siapa lagi? Ustazah. Ya. Inara nak punya paman sama bibi. Oh, kalau Inara tidak punya paman dan bibi, nggak usah diisi. Ya. Adiknya papa ada? Adik papa ada? Apa? Adik atau kakak papa ada? Papa punya saudara nggak? Papa Inara punya saudara enggak? Adiknya cuma perempuan deh. Oh, ah. Kalau mama, adiknya ada enggak laki-laki? Enggak. Enggak perempuan juga? Iya. Oh, ah, bibi aja lagi kalau enggak ada paman enggak apa-apa. Umi punya aja lagi dah. Aftani juga sudah? Ya, Aftani juga udah. Aftani sudah. Dulu ya, Zah. Ya, silakan. Silakan, Kaila. Ah, udah semuanya. Oke. Kita lanjut lagi. Teman-teman, coba amati. Di temanya halaman 77. Sudah? Nah, lihat ya di buku temanya halaman 77. 77. Ya. 77. Ya. Nah, tolong amati. Teman-teman, di sini adalah bentuk silsilah keluarga Nina. Ah, ya, dari pihak ayah, dari pihak ibu. Masing-masing kita juga punya silsilah keluarga. Ya, ya teman-teman. Bentuknya bermacam-macam. Ada silsilah keluarga kita yang bentuk kita buat bentuknya seperti ini. Ya, ada silsilah keluarga kita buat bentuknya seperti bangunan datar segitiga, empat atau lingkaran. Nah, seperti ini bentuk silsilah keluarga kita. Ya, oke teman-teman semuanya. Coba Ustazah minta satu teman-teman buat satu kalimat. Buat satu kalimat seperti di buku tema halaman 77. Di sini ada kalimat Paman Arya adalah saudara laki-laki Nina. Ya, buat kalimat sesuai dengan silsilah keluarga kita. Siapa yang bisa buat kalimat satu bisa saja? Bisa atau enggak? Kalau bisa, keluar kayak gini. Siapa yang bisa buat kalimat satu aja untuk Ustazah dengan sesuai dengan silsilah keluarga besarnya? Siapa yang bisa? Siapa?
Siapa bisa? Ah, Syifa, coba Syifa, apa kalimatnya? Apa buat kalimat ya? Buat di bukunya satu kalimat sesuai dengan silsilah keluarganya. Contohnya saya contohkan. Paman Arya adalah saudara laki-laki Ibu Nina. Atau yang lain. Yang lain. Nadia adalah sepupu dari Inara. Misalnya. Nah, yang lain lagi. Buat yang lain kalimatnya lagi. Contohnya seperti itu, ya. Ya. Buat nanti sebutkan ya nomornya di sini apa nak? Gimana buat kalimatnya ya? Buat kalimatnya sesuai dengan silsilah keluarga. Contohnya lihat di halaman 77. Ini ada yang jemput nanti. Coba lihat di buku tema halaman 77 seperti itu. Paman Arya adalah saudara laki-laki Ibu Nina. Buat kalimat sesuai dengan silsilah yang di atas. Nah, kakek Iskandar adalah siapa kakek itu? Ayah atau siapanya Paman Halim? Udah, lihat silsilahnya di atas. Silsilah keluarga Nina, keluarga besar Nina di atas. Udah, Zah. Kalau Kiara apa kalimatnya? Bibi Mutia adalah saudara perempuan Nina, Zah. Ah, bagus. Nah, siapa lagi? Banyak. Bisa juga? Ayah Budi dan Ibu Mita adalah orang tua dari Nina dan Adi. Ya, Kaila, apa kalimatnya? Tata Riko adalah saudara laki-laki Mama Kaila. Boleh. Kaila, Kaila buat kalimatnya dengan silsilah keluarganya sendiri. Bagus. Yang lain boleh membuat kalimat dengan silsilah keluarga besar Nina yang di buku. Hanif, Hanif lagi. Apa nih? Oh, kemungkinan. Ade Hilia adalah anak kedua Umi dan Abi. Ah, iya, bagus. Apa lagi? 100, siapa yang tadi yang nilai 100? Kaila. Hanif baru dua orang yang buat kalimat. Syifa, Syifa udah? Udah, Zah. Nah, coba kalimat Syifa apa? Kiara satu. 100 nilainya. Ya, Abdul ada sepupu dari Syifa. Ah, iya bagus. 100 nilainya untuk Syifa. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Buat kalimat dengan kemungkinan. Ada di cas. Apa lagi? Siapa yang belum? Syasha? Nadine? Hisham? Ayah Syam? Yafik? Mana kalimat Yafik? Kiana udah? Aftani? Ya, Aftani ya.
Ya, Aftani. Fatih udah mengerti? Udah, bagus. Siapa yang belum? Ayo, Syasha. Rasanya lama betul. Rasanya lama betul. Rasanya. Ayo, apa kalimat yang Yafik buat? Silakan. Kangen Yomi adalah saudara laki-laki mama Yafik. Ah, bagus. 100 nilainya untuk Yafik. Ah, yang lain mana? Alin? Enggak, Ustazah. Udah, ayo Yafik. Yafik. Fatih, apa kalimat Fatih? Oke, Iskandar adalah ayah dari teman Halim, Ustazah. Boleh, 100 untuk Fatih. Nah, siapa lagi? Isyam belum lagi. Ya, Isyam. Buat kalimatnya, Isyam. Ya, Isyam. Banyak nih kita, bisa kita buat kalimat dengan silsilah keluarga Nina. Paman bernama Halim dan ya. Za? Ya? Rasa kayaknya gak ngerti deh nih, Za. Syah, tidak di buku tema halaman 77 kan ada membuat menyusun kalimatnya tuh maksudnya nih, Za. Oh iya. Nih, teman-teman. Oke, perhatikan ya silsilah keluarga Nina di sini. Di sini dari pihak ayah. Dari pihak ayah ya, dari ayah dulu. Kita uraikan silsilahnya. Dari pihak ayah ada kakek dan nenek. Namanya Iskandar dan Laila. Ya. Kakek Iskandar dan nenek Laila ini punya anak. Ya, punya anak namanya Budi. Ya. Kakek Iskandar dan nenek Laila punya anak 3, yaitu Halim, Yunita dan Budi. Nah, berapa anak kakek Iskandar dan Laila? Ada 3. Yaitu Pak Halim, Yunita dan Budi. Halim dan Yunita ini adalah saudara Budi yang menjadi ayah dari Nina dan Adi. Ya, ini saudaranya, saudara ayah Adi, ayahnya Nina dan Adi. Ayahnya namanya Budi. Saudaranya adalah Halim dan Yunita. Oke, itu dari pihak ayah. Ya. Dari keluarga ibu lagi kita lihat sebelahnya. Dari keluarga ibu. Ya, dari keluarga ibu ada kakek dan ada nenek. Namanya Hermawan dan Haminah. Ya. Bapak Hermawan dan Ibu Aminah ini punya anak 3. Punya anak 3. Namanya Mita, Arya, dan Mutia. Ibu Mita ini punya saudara yang namanya Arya dan Mutia. Ibu Mita ini adalah ibu dari Nina dan Adi. Ya. Itu namanya silsilah keluarga, teman-teman. Urutan keluarga kita mulai dari kakek
saudara ayah dan ibu kita sampai anak-anaknya. Ya, Tasa, bisa buat kalimatnya? Bisa? Masih bingung? Syasha punya saudara tiga. Ya, Bang Aska, Syasha sama Jasmine. Ya. Ya. Ajak sama Jasmine. Yang Aska ini siapa? Bang Aska adalah saudara kandung Syasha. Bisa Syasha buat kalimat seperti itu. Ya. Udah, Zah. Udah. Nah, siapa yang belum? Saya buat kalimat seperti itu. Atau yang lainnya saya buat? Udah, Zah. Udah, yang lainnya sudah ya. Aftani, gimana? Udah siap? Inara udah siap, Zah. Ah, Inara udah siap. Apa kalimat Inara? Apa kalimat Inara? Coba sebutkan ke Ustazah. Bibi Yunita adalah saudara perempuan ayah nenek. Ya bagus. 100 nilainya untuk Inara. Syasha lagi, Hisham yuk, Syam. Hisham lagi. Ya, Syam buat kalimatnya, Syam. Banyak nih kalimat di atas yang bisa kita buat. Nenek Aminah adalah ibu dari Paman Arya. Bisa kan? Bisa kita buat seperti itu. Nina dan Adi adalah saudara kandung. Bisa kita buat seperti itu. Syasha dan Jasmine adalah saudara kandung. Bisa. Banyak kalimat yang bisa kita buat dari sesuai dengan silsilah keluarga. Ya. Udah bisa, Syasha? Udah? Coba buat apa kalimatnya saya buat. Coba mami sebutkan. Saudara perempuannya mama. Oh, mami adalah saudara perempuannya mama. Bagus. Mami siapa? Siapa nama maminya? Sebutkan namanya. Indri. Ah, mami Indri adalah saudara Riris. Oh, mami Riris adalah saudara kandung Mama Kiki. Nah, bisa. Ya kan? Oke, udah bisa ya. Membuat kalimat sesuai dengan silsilah keluarga kita. Ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah mau tanya. Saudara sepupu, saudara kandung, maaf. Saudara kandung dari ibu kita disebut apa? Saudara kandung dari ibu kita disebut apa? Bibi, Zah. Bibi, Zah. Aman, Zah. 100. Untuk Kiara, paman juga boleh, juga bisa. Tepuk tangan. Yeay. Yang kedua lagi. Ya. Anak dari paman dan bibi, orang tua kita disebut apa? Anak dari paman dan bibi.
disebut apa? Sepupu. 100. Hanif, yeay. Ya, bagus. Sudah mengerti mana yang saudara kandung, mana yang saudara sepupu. Kalau kita beradik kakak, namanya saudara apa? Saudara kandung, Zah. Oh, saudara kandung, Intan. Kalau anaknya saja disebut apa? Anaknya. Anaknya satu aja, nggak punya kakak, nggak punya adik. Tunggal, Zah. Anak apa? Tunggal, Zah. Anak tunggal, bagus. Kalau anaknya yang terakhir disebut anak apa? Bungsu, Zah. Anak bungsu. Kalau anak pertama disebut anak apa? Belum, Zah. Belum, Zah. Hebat, teman-teman ustazah. Tepuk santian dulu. Santian. Aku semua, aku tidak, mau aku, mana, putar-putarlah tangannya, ulang lagi, tepuk aku semua, aku tidak, aku aku yang mana. Yeah, tepuk tangan, tepuk tangan, anak hebat. 1, 2, 3, 4. Yes, yes. Lagi tepuk tangan, hebat. 1, 2, 3, 4. Yes, yes, yes. Oke, teman-teman. Wah, hari ini semuanya hebat-hebat. Bisa menjawab semua pertanyaan dari ustazah. Ya. Gimana? Sudah mengerti apa itu keluarga besar? Sudah? Ustazah review lagi apa keluarga besar? Tapi keluar dalam ujian nggak tahu apa itu keluarga besar. Apa itu keluarga besar? Apa? Apa itu keluarga besar? Ayo lihat, lihat bukunya lagi. Apa itu keluarga besar? Keluarga inti. Iya. Hah? Apa? Anak saudara. Saudara lagi. Keluarga besar apa? Sebutkan sama-sama. Keluarga inti ditambah anak saudara. Saudara. Ya, jangan lupa ya. Itulah keluarga besar. Terdiri dari siapa? Oh. Siapa? Sebutkan siapa yang mau menyebutkan. Keluarga besar kita, keluarga besar kita. Terdiri dari siapa aja? Nina. Ada kakek, ada nenek, ayah, ibu, bibi, ama, ante, dan sepupu-sepupu kita. Ya, ini bajunya gantung. Teman-teman, itulah pembelajaran untuk subtema 3, pembelajaran yang pertama yaitu keluarga besarku. Ya, semoga teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang ustazah sampaikan pada hari ini. Baik teman-teman, untuk tugas
di rumah, tugas di rumah, lihat buku temanya halaman 80. Ya, lihat buku temanya halaman 80. Nomor 1 pasangkan sesuai dengan gambar. Nomor 2 isilah jawaban berikut. Ya, teman-teman. Dengan kotak sesuai dengan kata-kata di bawahnya. Ya. Setelah itu kirimkan ke ustazah. Oh ya, teman-teman, ada pengumuman sedikit. Tolong perhatikan Ustazah Nova. Syasha nanti enggak tahu pengumumannya apa. Kait. Teman-teman, di awal bulan Desember kita akan melaksanakan ujian penilaian akhir semester. Ya. Emangnya bulan Desember tanggal berapa? Tanggal 1 di awal Desember. Kita akan melaksanakan ujian penilaian akhir semester. Ini ujian akhir semester ya teman-teman. Ujian akhir untuk semester pertama. Kuasai tema 3 dan tema 4. Lihat lagi video-video dan pembelajaran yang ustazah berikan untuk teman-teman. Semoga bisa nanti pas ujian menjawab soal ujiannya dengan benar. Ya. Siapkan. Oke, teman-teman ustazah, jangan lupa satu lagi. Isi amal yauminya di prinsip. Ya, minta tolong sama ayah dan bunda untuk mengisinya. Ya. Apa Diana? Apa? Mana buat tugasnya? Tugasnya boleh buat di buku temanya. Ya, di buku tema aja buat tugasnya, nanti fotokan ke ustazah. Ya. Oke, teman-teman. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman ustazah. Dan sampai bertemu lagi di pembelajaran Zoom kita hari Kamis insyaallah. Ya. Ustazah, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Ayla. Dadah. 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 Ustazah pamit ya. Ustazah matikan dulu ya. Dadah. Oke.